Setelah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI resmi membuka pendaftaran tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017, sejumlah partai politik mulai mempersiapkan berkas verifikasi yang akan diserahkan ke KPU. Salah satunya adalah Partai Perindo. Ratusan kader Perindo menuju kantor KPU Kota Makassar untuk melakukan pendaftaran. Tarian khas Sulawesi Selatan dan Rambulo mengiringi perjalanan rombongan saat memasuki kantor KPU Kota Makassar. Hal yang sama juga dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kota Palembang. Ratusan pengurus dan kader partai memakai baju adat Palembang dan berjalan kaki sejauh 500 meter menuju gedung kantor KPU Kota Palembang. Harapan kita pendaftaran ini bisa diterima oleh KPU setelah dengan teliti bagaimana ketentuan, pasti itu akan diteliti dengan baik. Insya Allah Partai Perindo akan memenuhi syarat. Di Kota Palangkaraya, penyerahan data verifikasi daftar anggota DPW Perindo Kalteng berlangsung meriah dengan iring-iringan kendaraan dan spanduk Partai Perindo di sepanjang jalan protokol menuju kantor KPUD. Saat ini kami sedang dalam proses pendaftaran dan baru selesai karena kami menunggu pendaftaran terlebih dahulu dilaksanakan oleh pusat. Tak ketinggalan, Partai Perindo Kota Kendari Sulawesi Tenggara pun ikut mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Kendari. Di Kendari, Perindo merupakan parpol pertama yang mendaftarkan diri di KPU. Momentum hari ini kami manfaatkan karena Partai Perindo, partai yang fenomenal, yang baru berusia 3 tahun, tapi sudah bisa mengikuti, mempersiapkan untuk mengikuti pemilu 2019. Sementara itu di Kota Gianyar, Bali, pendaftaran verifikasi Partai Perindo berjalan cukup sederhana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap ribuan pengungsi Gunung Agung di Gianyar. Jajaran pengurus DPD, DPC Partai Perindo berjalan kaki menuju KPUD. Jumlah massa pun dibatasi agar tidak menimbulkan kemacetan serta menghindari kesan yang berlebihan. Tim Liputan MNC Media melaporkan.